Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bersama saya di Hardcat Print, masih di youtube.com. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara memulai usaha cetak foto. Di sini saya memakai jenis kertas yang glossy ya teman-teman. Ini ada mereknya, namanya Coral. Ini saya beli harganya satu pak ini 65.000. Isinya 100 pcs dengan ketebalan 120 gsm. Dan di sini saya menggunakan printer Epson L3110 dengan tinta masih original. Berikut adalah tips bagaimana cara mencetak foto dengan tinta original supaya hasilnya awet dan tidak mudah pudar. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung mencetak fotonya. Kita cari fotonya di folder ini. Saya menyimpannya di sini. Oke, kita ambil fotonya yang ini. Kita klik, lalu kita pilih print. Paper tipenya kita pilih Epson Quality Inkjet dengan kualitas yang saya pilih standar saja. Dan saya pilih orientasinya landscape. Kertasnya ukurannya A4. Lalu kita tekan OK. Lalu setelah dirasa cukup, langsung kita klik print. Kita lihat hasilnya. Agak lama ya teman-teman, soalnya kita memakai Epson Quality Inkjet untuk hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya kita siapkan mesin laminatingnya agar fotonya bisa tahan lama. Sudah mulai tampak hasilnya. Bisa kita lihat hasilnya. Untuk mengenai ketajaman tergantung dari kualitas fotonya ya teman-teman. Ini foto yang diambil dari HP lalu dikirim di WA gitu aja. Agak sedikit lama.
Dan untuk bagi kalian yang ingin memulai usaha cetak foto, direkomendasikan untuk printernya yang Epson ya teman-teman, soalnya kualitasnya udah lebih bagus dari yang lain. Oke, inilah hasilnya dari tinta original dengan memakai kertas foto glossy jenis mereknya Coral. Ini hasilnya bisa dilihat cukup ini, cukup lumayan ya, boleh dibilang lumayan. Oke, jika dirasa sudah mulai panas, kita tinggal memasukkan fotonya ke mesin laminating agar hasilnya bisa tahan lama dan tidak luntur ya teman-teman. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang ingin memulai usaha cetak foto, yang ingin hasilnya lebih bagus, maka direkomendasikan untuk memakai tinta art paper. Tentu hasilnya akan lebih tajam dan lebih bagus dan tidak luntur saat terkena air. Tapi jika kalian masih belum, ini masih baru-baru, pakai tinta original saja masih ini udah cukup. Mohon maaf agak belepotan ya teman-teman. Kita masukkan lagi, kita ulangi sampai 2 kali atau 3 kali agar hasilnya lebih bagus dan maksimal, sampai benar-benar rapat, nggak ada udara yang masuk. Oke, sampai di sini saja penjelasan tentang bagaimana cara mencetak foto dengan tinta original agar tidak pudar, agar bisa bertahan lama. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan tinggalkan kesannya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar saat saya upload video kalian tidak ketinggalan untuk menyaksikannya. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat teman-teman, dan tentunya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini saja dari saya.